Hari ini menjadi hari terakhir pelatih Vlandi Limpele menjadi pengasuh para atlet di Pelatnas Cipayung. Pelatih ganda campuran Pratama PP PBSI ini resmi mundur dari timnas disebabkan oleh beberapa alasan. Dilansir dari berbagai sumber dan media, menyebut bahwa alasan mundur Vlandi Limpele ini karena ketidaksesuaiannya sistem di Pelatnas PBSI, banyak hal yang tidak seperti yang diharapkan oleh Vlandi Limpele ketika menjadi pelatih ganda campuran di Cipayung, dalam hal ini menyangkut juga soal peran dan kontrak yang ia jalani, dengan demikian hal yang ditakutkan oleh BL Indonesia menjadi kenyataan. Beberapa hari yang lalu setelah BL Indonesia ketar-ketir mengenai kejutan di bulan Maret tahun 2023. Masih belum memasuki bulan tersebut, kejutan menakutkan mendatangi telinga mereka semua yang tidak mengharapkan Vlandi Limpele mundur. Kekecewaan netizen penggiat bulu tangkis di jagat Twitter diwakilkan oleh salah satu jurnalis olahraga, Ainur Rohman. Ainur menulis, gerak lamban, peragu, dan sikap tak profesional akhirnya membuat Indonesia hari ini kehilangan salah satu pelatih muda dengan talenta besar. Dikutip dari akun Twitter @ainurrohman 28/2. Pelatih muda dengan disiplin tinggi, punya leadership yang kuat, dan track record yang solid. Mengecewakan sekali. Tidak membutuhkan waktu lama, puluhan bahkan ratusan interaksi segera memenuhi cuitan tersebut, salah satunya dari @abanghot_ yang turut berkomentar, Coach Vlandi. Kalau iya, berarti @inabadminton gak ada niat buat ngembangin sektornya, sama kayak WS. Biar seluruh event digendong MD aja terus. Ada juga dari @sunesi_, padahal sekelas Coach Vlandi harusnya dijadiin head coach, dibikin biar betah, tulisnya, mundurnya Vlandi Limpele ini dibarengi dengan kepindahannya ke Hong Kong menjadi pelatih kepala double departemen, Hong Kong yang memang sudah lama mengincar salah satu aset terbaik Indonesia ini telah mengikatnya selama 2 tahun.